Setelah membahas pendapat para Hashira, kali ini Etnime bakal bahas pendapat para Upper Moon ke rekan sesama iblisnya. Dimulai dari apa ya yang dipikirin para Upper Moon ke Raja Iblis Kibutsuji Muzan? Dimulai dari Daki, dia benar-benar nurut ke Muzan. Dia bakal ngelakuin apa aja yang disuruh Muzan tanpa bertanya ini itu. Dia paling seneng kalau dapat pujian dari Muzan. Gyutaro sebenarnya nggak begitu percaya ke Muzan, tapi karena Gyutaro suka menjadi iblis, dia nurutin apa aja yang disuruh Muzan. Gyoko berpikir kalau Muzan suka sama dia karena dia sering dipuji sama Muzan. Dia juga berpikir kalau pujian Muzan murni dari hatinya. Hantengu, dia benar-benar takut sama Muzan. Walaupun dia nggak bikin kesalahan apa-apa, dia tetap minta maaf. Akaza, dia selalu mencoba jadi yang paling loyal ke Muzan. Bahkan karena keloyalannya, dia diizinkan untuk tidak memakan wanita. Selain Akaza, Nakime juga salah satu yang paling loyal. Dan keloyalannya bukan karena takut, karena Nakime sama sekali nggak takut ke Muzan. Doma melihat Muzan sebagai teman daripada pemimpinnya. Dia juga nggak sopan kalau ngomong sama Muzan. Hal inilah yang bikin Muzan nggak suka sama Doma. Kokushibo, karena udah dianggap partner sama Muzan, dia adalah iblis paling loyal. Kokushibo juga respect dengan kekuatan dan tujuan Muzan. Kita udah bahas pendapat Muzan tentang para Upper Moon. Sekarang kita bahas apa pendapat para Upper Moon pada Kokushibo. Dimulai dari Kaigaku, dia berterima kasih karena udah menjadikannya iblis. Dan dia juga takut dengan setiap kehadiran dari Kokushibo. Daki, dia suka sama Kokushibo, beberapa kali nyoba buat deketin tapi selalu gagal. Sang kakak Gyutaro bilang dia iri dengan masa kecil Kokushibo yang bahagia. Lalu Gyoko, dia suka dengan pedang Kokushibo yang terbuat dari dagingnya, dimana hobinya juga membuat karya seni yang terbuat buat dari bagian tubuh. Hantengu, dia bilang Kokushibo sangat kuat dan dia harus jaga jarak sejauh mungkin sama Kokushibo. Nakime bilang dia suka dengan Kokushibo karena dia mengizinkan Nakime untuk memainkan biwanya dengan tenang. Akaza, dia masih belum kapok setelah kalah dengan Kokushibo dan berniat menantangnya kembali untuk pangkat Upper Moon pertama. Yang terakhir, Doma, dia bilang dia nggak takut sama Kokushibo, tapi dia juga nggak bodoh-bodoh banget. Dia nggak berani bikin Kokushibo marah karena dia yakin Kokushibo bisa dengan mudah membunuhnya. Daki, si gadis cantik jembatan Ancol, kira-kira gimana ya pendapat para Upper Moon tentang cewek ini? Mulai dari Gyoko, ikan sarden ini kadang godain Daki. Ya, profesi Daki emang begitu sih, tapi dia juga suka sama kain obi milik Daki. Gyutaro, ya gak usah ditanyalah kalau yang ini. Walaupun mereka sering cekcok, tapi Gyutaro bakal ngelakuin apa aja buat Daki. Buat Nakime, dia gak ada komentar dan dia juga gak peduli sama Daki. Hantengu, dia sering kali menatap Daki dengan tatapan yang menyeramkan, tapi dia gak berani buat deketin Daki. Akaza, dia gak suka ngeliatin Daki yang begitu menggoda. Dia juga benci ketika Doma terlalu deket sama Daki dan ngegodain si gadis seksi ini. Lalu Doma, kebalikan dari Akaza, dia sering ngegodain Daki. Dia juga beberapa kali minta Daki untuk melayaninya. The fuck? Kokushibo, dia mengapresiasi Daki karena dia menjadi motivasi Gyutaro untuk menjadi petarung yang hebat. Namun, Kokushibo juga bilang setidaknya Daki harusnya nurut pada Gyutaro sebagai kakaknya. Setelah membahas beban Daki, sekarang kita bahas kakaknya, Gyutaro. Apa ya yang dipikirin para Upper Moon tentang Gyutaro? Dimulai dari Daki, dia percaya kalau kakaknya memang ditugaskan buat ngelindungin dia apapun yang terjadi. Agak nggak tahu diri, tapi Daki sayang banget sama Gyutaro. Hantengu bilang kalau Gyutaro punya hawa yang sangat mengintimidasi, terutama kalau dia lagi bad mood. Gyoko sama sekali nggak suka sama Gyutaro. Dia bilang otak Gyutaro isinya otot doang. Akaza respect sama kemampuan dan kekuatan bertarung Gyutaro. Akaza juga kelihatan bete ketika mendengar kabar Gyutaro dan Daki tewas. Nakime gak ada komentar dan selalu cuekin Gyutaro. Dia mulu perasaannya orang. Doma, walaupun dia yang bikin Gyutaro jadi iblis, sebenarnya dia nggak begitu suka sama Gyutaro. Katanya dia ngeliat Gyutaro kayak orang idiot yang butuh pertolongan. Cuma gara-gara adiknya yang seksi aja, dia mau nerima Gyutaro. Kokushibo, dia bilang Gyutaro kurang beretika dan kurang bersih sebagai seorang Upper Moon. Okutowari shimasu. Nakime si tukang genjir yang karakter yang jarang banget keluar di anime Demon Slayer. Tapi dibalik kemisteriusannya, apa pendapat para Upper Moon tentang Nakime ya? Dimulai dari Daki, dia nganggep Nakime sebagai pesaing karena dia nggak suka kalau ada Upper Moon lain yang godain cewek selain dia. Gyutaro iri Nakime punya Infinity Castle dan ngeselin kalau Nakime udah mulai mainin biwanya. Hantengu simpel aja bilang kalau dia respect sama Nakime. Gyoko bilang dia nggak suka sama Nakime dan bilang seninya membosankan. Karena hal ini, dia kadang cuekin Nakime sambil
nyinyir di belakang. Kayak mak-mak anjir. Doma, dia sering godain Lucky Man dan ngajakin buat enak-enak. Doma, the fuck man. Selain itu dia juga tertarik dengan kemampuan Lucky Man yang bisa ngendaliin Infinity Castle. Buat Kokushibo, dia menikmati suasana yang tenang waktu Lucky Man mainin biwanya. Yang terakhir Akaza, dia bilang kalau Lucky Man orang yang good looking. What? Akaza. Mampus lu dipanggil. Kita tahu kalau Hantengu adalah yang paling penakut dari iblis lainnya. Tapi apa yang dipikirin para upper moon tentang Hantengu ya? Dimulai dari Daki, dia bilang kalau Hantengu mirip bapak-bapak yang pernah pesen jasanya. Dia juga bilang klon dari Hantengu terlihat menggoda. Dan Sekido adalah yang paling ganteng. Jiwa-jiwa puro memang. Gyutaro, dia ngomong kalau Hantengu adalah iblis yang ngeselin. Dan dia juga bilang kalau Sohakuten mirip Daki kalau lagi marah. Gyoko berkomentar kalau Hantengu punya jiwa seniman. Gyoko juga menganggap klon Hantengu adalah patung. Dan karena Gyoko menganggap Hantengu adalah seniman, Gyoko memperlakukan Hantengu dengan sangat baik. Akaza, dia nganggap Hantengu lemah banget, tapi dia respect sama para klonnya. Dan dia menyayangkan para klon itu harus melindungi Hantengu. Nakime seperti biasa selalu cuek dan gak peduli sama Hantengu. Doma awalnya kasihan sama Hantengu karena dia kelihatan kayak bapak-bapak tua. Tapi setelah tahu dia punya klon, Doma bilang kalau Hantengu adalah iblis yang berbahaya. Okushibo, dia bilang kalau Hantengu itu lemah banget, tapi dia suka sama kekuatan Sohakuten dan jadi iblis kedua favorit setelah Akaza. Gyoko, si ikan sarden ini kira-kira banyak disukain gak ya sama para upper moon? Atau malah dibenci sama rekan iblisnya? Langsung aja kita sikat. Dimulai dari Daki, dia gak suka sama tingkah laku Gyoko. Dan dia juga berpikir kalau kakaknya harus nantang si Gyoko buat rebut posisi kelima dari upper moon. Gyutaro benci banget sama Gyoko. Dia bilang Gyoko cuma hoki aja, fastnya banyak yang bilang bagus. Selain itu, Gyutaro dan Gyoko sering adu bacot di balik layar. Si mbak-mbak dingin, Nakime, dia cuek dan gak peduli sama Gyoko. Hantengu walaupun penakut, dia punya hubungan yang baik sama Gyoko. Ini karena dia baik sama Hantengu. Akaza, dia benci sama Gyoko. Dia gak suka sama kelakuan dan usahanya buat lebih dekat ke Muzan. Doma, dia bilang kalau Gyoko dua kali lebih menjijikan dan tiga kali lebih ceroboh daripada Gyutaro. Walaupun begitu, setidaknya Gyoko sedikit lebih berguna. Kokushibo lumayan puas dengan performa Gyoko sebagai upper moon. Dia juga menyuruh Gyoko untuk belajar teknik bela diri dengan memberikan Akaza sebagai contohnya. Setelah beberapa upper moon ngeluarin pendapat dan unek-uneknya, sekarang giliran Doma yang naik ke panggung. Let's go. Dimulai dari Akaza, jelas kita semua tahu apa yang dipikirin sama Akaza. Ada banyak hal yang bikin dia benci sama Doma. Salah satunya adalah Doma bisa naik pangkat dengan cepat melewati Akaza. Selain itu, kelakuan Doma yang suka ngejek bikin dia sebel. Ditambah lagi, perilaku Doma ke para wanita bikin Akaza pengen ngebantai Doma. Gyoko sedikit takut sama Doma. Dia kadang ngajakin ngobrol tentang seni buat nutupin ketakutannya. Nakime, dia benci sama Doma karena sering digodain dan terlalu cerewet. Hantengu, menurutnya Doma adalah yang paling nakutin di antara semua upper moon. Gyutaro, dia bersyukur karena Doma udah bikin dia jadi iblis, tapi Gyutaro sendiri nggak mau banyak interaksi sama Doma. Daki bilang kalau Doma ganteng banget, dia juga nggak pernah minta dibayar setiap Doma minta servisnya. Wait, what? Kokushibo, dia nggak pernah percaya sama Doma. Dia juga sebenarnya nggak mau Doma masuk ke dalam upper rank. Tapi meskipun begitu, dia masih mengakui kekuatan dari Doma. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pendapat para upper moon tentang iblis favorit anime, Akaza. Nggak usah lama-lama, langsung sikat aja. Dimulai dari Gyutaro, dia bilang Akaza orang yang kasar dan dia ngerasa iri kalau Akaza jadi iblis favorit Muzan. Daki, dia ngerasa kalau Akaza tertarik sama dirinya. Terus dia ngasih perlakuan dingin buat lihat reaksi Akaza. Mbak-mbak so iye. Nakime, skip lah. Gyoko, dia bilang kalau Akaza sedikit lebih kuat dari Gyutaro dan dia juga ngomong kalau Akaza orangnya nggak bisa diajak bercanda. Hantengu, katanya Akaza orangnya nakutin tapi nggak lebih nakutin daripada Doma. Ngomongin Doma, dia sering banget ngejek kalau Akaza lebih lemah darinya. Tapi meskipun Doma bilang Akaza lemah, dia percaya kalau Akaza bisa lebih kuat darinya. Selain itu, dia juga ngerasa nggak adil atas perlakuan Muzan yang jadiin Akaza iblis favoritnya. Kokushibo sangat tertarik dengan keinginan Akaza untuk jadi yang terkuat. Setelah pertarungan mereka berdua merebutkan tahta upper moon pertama, Kokushibo masih ingin melihat seberapa kuat Akaza nantinya.
Setelah membahas tentang para Hashira, sekarang apa yang dipikirin Muzan tentang setiap Upper Moon? Dimulai dengan Upper Moon ke-6, ada Daki yang Muzan anggap sebagai bocah goblok. Gak cuma itu, Muzan juga percaya bahwa Daki menghambat perkembangan Gyutaro di distrik hiburan. Berbicara tentang Gyutaro, dia adalah salah satu favorit Muzan karena kepribadiannya yang serakah. Dan karena itu, dia sangat dihargai oleh Muzan. Upper Moon 5, Gyoko, salah satu iblis yang paling penting buat Muzan karena fasnya bisa dijual dengan harga tinggi dan terlihat cantik. Upper Moon 4, Hantengu, sebenarnya di mata Muzan adalah yang paling normal. Tapi kadang sangat mengganggu sehingga Muzan sendiri nggak tahan. Upper Moon ke-3, Akaza, sebenarnya adalah iblis favorit lainnya karena dia iblis yang paling setia dan serius terhadap Muzan. Nggak kayak Doma, yang bahkan Muzan sendiri nggak suka sama Doma. Dan terakhir, Kokushibo, yang Muzan percaya sebagai partner bisnisnya. Agak kurang tahu apa artinya ini, tapi mungkin kalian bisa bantu jawab di kolom komentar. Let's go!